Assalamualaikum guys. Halo guys, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya, siapa? Andre Tauladan. Untuk sama sahabat saya, siapa? Siapa om? Namanya om? Tuhan kasih saya Petrus. Bang Petrus. Ini Pak Haji Petrus. Haji Petrus. Haji berapa kali om? Wah, saya bukan. Udah enggak kehitung hajinya. Saya tapi kalau dia ngomong... selain haji juga sebagai gembala juga. Jadi ya, mohon dimaklum. Nah. Sudah lama tidak ketemu nih, guys. Kan liputan-liputan karena terhalang PPKM, jadi kita susah ngumpul. Nah, sekarang PPKM sudah longgar ya di daerah kita. Sudah, kemarin sletingnya. Ini masih di Sinhona Laser Camp. Rame banget tuh. Rame banget. Kamu dari mana ini om? Enggak tahu saya. Pas nyampe sini udah banyak. Oh, orang. Saya harusnya saya yang menjelaskan nah, itu. Iya, yang nanya nah, gitu itu. Loh, bro. Gimana? Ini datamu dari mana nih? Nah, ini kebetulan nih datamu. Ini di sebelah kiri saya atau di belakang itu ada dari komunitas mobil Double Cabin Bandung. Global Cabin Indonesia Chapter Batu. Sementara yang di depan saya ini dari BPR. BPR apa? Tartar. BPR Harja. Oh, di depan ya? Iya. Untuk yang dari Global Cabin kita ada 9 mobil yang stay sini. Tadi ada yang pulang sebagian. Oh. Itu wajah saya sepotong om. Oh, gini harusnya. Coba. Oke, lanjut. Ya udah selesai. Jadi ada 9 kendaraan yang stay. Okay. Sebagian lagi itu tadi udah pulang. Kenapa pulang? Karena ada anaknya yang kedinginan om. Bawa bayi. Apa namanya itu kalau kedinginan? Itu hipotermia. Hipotermia. Tapi nggak sampai gitu. Okay. Tuh ini ada tamu yang dari yang tadi. yang punya Geria Banjaran ya. Amin. Ini dari lembaga keuangan. Jadi di sini memang dikhususkan untuk pencairan di alam ya. Oh, ya. Oh jadi dibiayain sama itu. KS. KS itu biayanya. Alhamdulillah. KR. PPRKR oh, ya. Oh iya, Krakatau itu Krakatau. BPKR. Jalan PKR. Nah, oke lanjut Om. Jadi selama pandemi ya, tempat ini kosong apa gimana? Ini saya bilang tutup. Buat para campers dimanapun, langsung aja booking karena antrian ya sih. Antrian ini sudah full booking ini. Full booking sampai bulan apa? Waiting list ini sampai akhir sampai pertengahan Agustus ini kita udah penuh. 3 hari lagi. Sekarang pertengahan Agustus tuh. Jadi memang hari-harinya kosong sampai akhir tahun. Kalau yang mau booking, ya silakan aja di sini. Apa namanya? Di bawah. Kok nggak keluar? Kontak di bawah kontak. Nah, ini Sinhona Laser Camp sudah ada di IG, terus di Google Map juga sudah ada. Di YouTube udah ada YouTube beberapa itu ada kegiatan kita. Ada kemarin ada kegiatan komunitas trail, ada like off road. Terus mungkin kalau memungkinkan besok juga nanti ini tamu yang ini bisa like off-road ke bawah. Oke. Bisa dilihat. Jadi kalau untuk perkembangan area camp-nya sudah mampu memuat kalau ini kalau kendaraan double cabin muat berapa KR nih? Double cabin saya kira kalau posisi sekarang itu bisa 20 kendaraan untuk double cabin ya. Oke. Kalau kendaraan yang lain di bawahnya double cabin berarti itu 2 kali lipatnya. Soalnya double cabin itu double dari kendaraan biasa. Kalau buat yang motoris mampu menampung berapa personil orang? Ini tenda lah, tenda. Tenda saya kira 50 lebih cukup. Oke. 50 itu berarti sekitar 200 orang udah bisa kita nampung sini. Jadi, tanpa kendaraan ya. Oke. Jadi buat apa acara komunitas akhir tahun gitu kan di sini aja camping. Oh. Ini sekitar mau maghrib. Oh.
Jadi jangan khawatir untuk fasilitas cukup lengkap lah. Ada toilet, toilet baru ada dua, nanti kemungkinan ada penambahan ya di atas. Kemudian musola, kemudian dapur sudah tersedia. Gitu guys. Jadi ngomong-ngomong sudah seberapa bulan nggak ketemu, makin bulat sehat aja. Alhamdulillah saya di sini terus. Ada dapur umum soalnya. Gitu guys. Ini makan, ngopi, makan, ngopi. Sambil ngeliatin yang motongin Miana. Nah, jadi mungkin nanti di sini itu memang sudah dibentuk konsep landscape. Ada taman bunga mini lah di sini. Nah, ini konseptornya nih. Nah, Om, Bapak Haji Petrus. Bapak Haji Petrus, konseptor untuk landscape. Berkonsep apa di sini nanti landscape-nya? Landscape-nya taman bunga mini. Apa gimana? Mungkin bukan taman bunga mini, karena yang mini itu hanya pom bensin. Pertama mini. Gitu. Oke guys, sambil nunggu maghriban. Yang jadi muazin siapa sekarang? Ini muazin. Gitu. Oke, nanti kita sambung lagi di obrolan berikutnya ya guys ya. Sampai ketemu. Assalamualaikum.